Sabar, sabar. Jun. Ayo. Ayo, udah dong. Sabar. Ayo. Ini ada tamu, Badri atau Mbak Tunung yang ingin bertemu sama Abah. Sama Abah. Iya. Oh, gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo sampean datang lagi. Nggih, monggo. Assalamualaikum nggih. Nggih, insyaallah. Bapaknya pengen ketemu dengan nggih, sama abahnya. Sama. Wonten. Abahnya ada, tapi abahnya lagi istirahat. Terus kalau mau ketemu beliau ya paling bisa juga besok. Seumpama saya ingin tidak, sudah tidak ya. Mohon maaf sekali kalau sekarang kan sudah jam 1, jadi abahnya lagi istirahat. Soalnya ini aku nyaruk tulung ya. Kalau besok aku kan ono acara ya. Jadi iki aku buru-buru jam, yang buru-buru waktu. Jadi besok saya iso mulai tentang ini acara ini. Wah, mohon jadi maaf. Jadi aku nyaruk tulung, bener tulung ya. Jadi sampai nanang busi aku tak nyaruk tulung kepingin ketemu, bener-bener saya ini ketemu. Oh, ya, perlu tidak sampainya. Tapi mohon maaf Pak, untuk malam ini itu tidak bisa ketemu dengan beliau gitu kan, karena beliau sudah tolong ya. Tolong tenang. Mohon maaf Pak, tapi kalau besok insya Allah bapaknya bisa ketemu dengan beliau. Tapi kan wonten ya, ada ya? Ada, tapi beliaunya sedang tidur. Sedang tidur, beliaunya lagi istirahat. Tadi kan habis melayani beberapa pasien karena pasiennya kan lumayan juga. Mungkin beliau kelelahan jadi sekarang sudah istirahat. Itu di masyola juga yang masih banyak pasien yang menunggu gitu untuk besok. Insyaallah kalau besok insyaallah bisa ketemu dengan beliau nggih. Nanti bapaknya bisa istirahat aja dulu di sini. Tapi kan ada sih orang. Ada. Coba nyari sih ya. Kan Pak bapaknya. Ya enggak boleh, Pak. Emangnya kenapa? Aku kan sudah lama kenal di sini. Iya, saya kan udah keluarga sini. Walaupun sudah lama, mohon maaf ya. Walaupun sudah lama, tapi kan penjenengan kan tetap di sini tamu, gitu kan? Tetap sampai penjenengan di sini tamu. Jadi sampean juga harus menghormati di sini. Tolong ya, maaf. Bisa Pak budal diri. Ya. Berani. Nah. Pak, maaf. Kami tidak mengizinkan untuk Bapak masuk ke sana. Ya. Kalau Bapak mau sampean kok katanya anu mana enggak puas tah? Enggak puas kata tarung karo aku tah. Masyaallah, Pak. Bukan seperti itu. Cuman kami di sini kan mengatur peraturan di sini seperti itu. Aku jadi kan kalau kenal suwi. Tamu sudah malam, jadi monggo kalau mau istirahat di sana, kalau enggak mau nunggu silahkan pulang. Nah, keperluan penjenengan ini apa? Aku ya. Selama urip ning tekan oma sampai tekan kene ya. Gak kono iku makan akeh netizen sing membodohi aku, maksudnya membodohi iku mau aku malah dikabuli diibuli karo wong-wong. Nah, ya, terus dadi aku ning kene mah justru aku ora oleh apa-apa, justru aku sing rugi. Ruginya di bidang apa? Wis dirugi pokoke wis rugi sak kabehane. Lho. Kok Bapak bisa menyalahkan di sini? Gitu. Wis toh, aku kok tak ngomong dhewe karo Gusan Budin. Enggak bisa, Pak, mohon maaf. Tolong Allah Akbar. Wis toh. Wes, sabar. Aku wis gak emosi aja sampe anu lho. Sabar. Wes petukno. Sabar. Allah! Allah! Sabar, Pak. Sabar. Wes petukno. Petukno sik. Petukno. Saya enggak berani, Pak, karena beliau guru saya. Saya enggak berani untuk memanggil beliau ke sini. Ayo petukno. Nyawa saya taruhannya, Pak. Ayo taruhannya. Ayo! Allah Akbar. Ayo, kamu pergi. Ampe dong ini. Ayo. Siapa ini?
Jangan main kasar di sini. Betul, no. Ini lho kan. Apa tujuannya ke sini? Saya jelaskan dulu. Beliau kan tamu di sini. Dan datangnya juga kan sudah malam. Ini kan sudah jam berapa? Sudah jam 1, gitu kan? Iya. Nah, beliau ini memaksa untuk ketemu sama Abah. Saya larang. Gitu kan? Karena bukan waktunya. Tapi kalau beliau mau nunggu sampai besok, insya Allah beliau itu bisa ketemu dengan Abahnya. Tapi beliau memaksa mau masuk, terus saya larang. Ayo, beliau dari mana? Pak Jangan itu dari mana? Ayo, Pak! Ayo! Ini di sana. Wes ayo. Kabeh ayo. Ayo, di sana. Panjenengan itu di sini enggak punya adab. Wes kok ora ngurusi. Adab sampean di mana di sini? Wes ora ana adab. Ini pondok pesantren, Pak. Di sini pondok pesantren kami kalau sudah sopan. Kalau mau bersilaturahmi, silakan. Tapi pakai cara, Pak. Jangan iya, wes ayo. Petunjuk karo gurumu. Enggak bisa, Pak. Tujuannya apa? Aku sangat rugi, aku selama kayak gini mulai iko sampai saya dianggap keluarga tapi nyatanya apa? Orang ini bukti nih, orang ini hasilnya. Ya yang Bapak harapkan dari sini itu apa? Saya ya, aku merasa rugi. Iya, diruginya terus Bapak datang ke sini akrab dengan beliau, berteman dengan beliau, yang Bapak harapkan itu apa? Gitu. Ya jenenge wong anu ki ya, seduluran, jenenge wong sing anggap keluarga. Kutune kan enek hasilnya. Ya hasilnya itu apa, Pak? Hasil ilmu apa pengalaman dan segalanya. Benar maksudku. Yang namanya saudara itu enggak ada namanya hasil, Pak. Yang ada itu apa? Silaturahmi, kekeluargaan, Pak. Benar. Terus bener. Apa yang diharapkan? Hasil yang bener. Seperti apa, Pak? Wes saya petukno sik. Beliau lagi sedang istirahat, Pak. Enggak bisa diganggu. Wes petukno. Beliau sedang. Apa tak petuk dhewe? Terserah kami tidak mengizinkan, Pak. Kamu tidak perlu dewi. Gak bisa, Pak. Mohon maaf kami gak bisa mau. Apa sama kayak dengan aku? Ditarung ngara aku, ayo. Ayo maju kabe. Kami di sini hanya untuk menjelaskan bahwa peraturan di sini itu seperti ini. Masih banyak tamu-tamu kita yang di sana yang menunggu Abahnya sampai besok. Gitu loh. Tapi beliau tidak apa-apa, beliau sopan. Gitu loh. Beliau di sini sopan. Wis kesel aku. Ya keselnya di mana, Pak? Wis aku kesel. Justru aku negi-negi rugi. Seorang menghasilkan apa-apa malah aku dibully kan bolo-bolo. Yang ruginya itu di mana? Kami di sini tidak merasa merugikan. Iya. Kami di sini tidak sama bener. Sekali tidak merasa merugikan bener. Siapapun. Bener. Yang mau datang ke sini ya monggo kami terima dengan baik. Yang mau bersilaturahmi di sini monggo ya kami terima baik. Yang mau jadi seduluran di sini ya monggo kami terima baik, Pak. Gitu. Wis pokoke petuk nusih. Petuk mah entar mari. Lah ora kepethuk nawak dhewe iki kok setarung sak lawase. Monggo kan saya sudah gini. Menjelaskan dari tadi. Gini, cuman tapi, beliau ini kan abai sedang istirahat toh ini, enggak bisa diganggu. Kalau sudah beristirahat itu apalagi saya sebagai abdi dalamnya beliau. Seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf kalau memang pengen ketemu besok, Pak. Kita persilakan untuk ketemu besoknya. Sekarang sedang istirahat. Soalnya ini lho, Rak. Aku sesuai anak acara. Ini acara rutinan pondokku. Yo, mohon maaf, acara panjenengan ya terserah panjenengan. Iya, tapi aku waktuku iki ora enak. Aku rene perlune kepin ketemu aku supaya nyelesekno permasalahanku. Nah, dadi buseng aku dibuli karo bolo-bolo iku mancet ndang selir. Dadi lek iki mang ora tak critakno karo gurumu, gak bakalan iso clear. Ngono ya, tolong. Aku tolong sampekno nang gurumu. Ya ini kesalahan Bapak juga kenapa datang ke sini tuh kok tengah malam gitu. Enggak dari sore gitu kan. Kalau sore insya Allah Bapaknya bisa ketemu dengan beliau. Iya, bener sampean. Tapi permasalahanku kan enek kesibukan sampean ono kesibukane aku pun juga duwe kesibukan. Lah teko kesibukan iku mang iki tak sempat waktu rek. Tolong aku tolong ya. Ah dhewe wis kenal ya. Wis dianggap keluarga ya. Iya. Tapi tolong iki sampai nang gurumu. Bapak juga kalau menganggap di sini kami saudara ataupun keluarga, ya Bapak juga harus secara sopan dan harus bisa memahami. Aku gitu. Emang wis alus-alusan lakon ya.
ono pora. Nyatane kan ono. Memang wonten, Pak. Apa itu ada, ya, tapi ya. Beliau itu sedang istirahat, beliau juga makanya capek, Pak, tolong, dari pembersihan tadi. Tolong saya sampaikan kepada beliau biar aku bisa ketemu langsung ngobrol sama beliau. Kami tidak berani, Pak, ketika Abah itu sedang beristirahat, kita tidak bisa untuk menemuinya. Kita enggak berani, itu namanya suladab. Guru kita itu sedang istirahat, Pak. Tolong ya, tolong sampai notakan aku. Kalau sampai bapaknya berkenan, bisa ditunggu besok pagi, maksimal subuh Pesta. Besok. Lek pancen gurumu ki waskito, gurumu pancen bener-bener wali nih Allah. Roh tekan aku.